sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia, bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintardja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-147. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, berganti-ganti Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya menceritakan apa yang sudah terjadi sejak mereka bertemu dengan adik laki-laki Paksi Pamekas di rumahnya sehingga pertempuran yang terjadi di Padukuhan Pandian serta kedatangan Ki Gedhé Pemanahan serta tertangkapnya kembali Haryo Wisoko. Terakhir Paksi Pamekas telah melaporkan bahwa ia benar-benar telah kehilangan adiknya. Kanjeng Sultan Hadiwijaya mengangguk-angguk. Katanya, "Aku telah berbicara dengan Haryo Wisoko yang dibawa menghadap oleh Kakang Pemanahan. Kakang Pemanahan juga sudah menyinggung tentang adik Paksi yang sudah terlanjur dibawa pergi. Jika hamba tidak segera dapat menemukannya, maka nasib adik hamba itu tidak akan menjadi lebih baik dari nasib Raden Suminar. Nampaknya Haryo Wisoko menyesali kematian Suminar," berkata Kanjeng Sultan kemudian. "Agaknya ada sesuatu yang tumbuh di hati Haryo Wisoko. Ia berusaha memberikan petunjuk sejauh yang diketahui tentang sebuah padepokan yang mungkin akan menjadi tempat berguru adikmu Paksi. Mungkin Haryo Wisoko juga sudah mengatakan kepadamu serba sedikit tentang Ki Gedhé Lenglengan. Hamba sinuwun. Aku mengenal Ki Gedhé Lenglengan, meskipun Kakang Pemanahan nampaknya belum. Ki Gedhé Lenglengan di masa kecilnya adalah seorang anak muda yang binal. Anak muda yang tidak mau terikat oleh paugeran yang berlaku dalam tatanan kehidupan. Aku pernah mengembara bersamanya, tetapi kami berselisih dan berkelahi. Aku hampir saja membunuhnya. Nampaknya Lenglengan itulah yang kini mendirikan sebuah padepokan di kaki Gunung Merapi itu." Paksi Pamekas mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Hamba ingin mencari adik hamba. Tetapi kau harus sangat berhati-hati berhubungan dengan Lenglengan. Menilik kelebihannya di masa muda, Lenglengan sekarang tentu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi hamba tidak dapat membiarkan adik hamba berada di tangannya. Hamba tidak dapat membiarkan adik hamba mengalami nasib seperti Raden Suminar. Aku mengerti akan kecemasanmu itu, Paksi. Tetapi sebaiknya kau berbicara lebih dahulu dengan guru-gurumu. Hamba sinuwun, kau harus mendengarkan nasihat dan petunjuk-petunjuknya. Tugas yang akan kau sandang mungkin akan memerlukan waktu yang agak panjang. Hamba sinuwun, meskipun demikian, aku ingin berpesan kepadamu Paksi. Jika kau sudah mendapatkan kepastian bahwa kau akan mencari adikmu, aku minta kau datang kepadaku. Hamba sinuwun, kau juga harus minta diri kepada Ki Gedhé Pemanahan. Hamba sinuwun." Demikianlah, maka Ki Gedhé Pemanahan pun minta diri. Ternyata atas permohonan Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekas, malam itu diperkenankan bermalam di istana. Karena itu maka Ki Gedhé Pemanahan dan Ki Tumenggung Yudhatama pun segera minta diri. Mudah-mudahan dengan tertangkapnya Haryo Wisoko, keadaan akan dapat menjadi semakin tenang. Apalagi beberapa orang pemimpinnya telah tidak berdaya pula.
bahkan sebagian dari mereka telah terbunuh. Berkata Kanjeng Sultan, tetapi kita masih akan membersihkan Pajang dari sisa-sisa pengikutnya Sinwun. Sahut Kitu Menggung Yudhatama. Tentu Kitu Menggung, semisal sapu lidi, mereka telah kehilangan ikatannya. Tetapi bukan berarti bahwa semuanya sudah selesai. Jika pada suatu saat tampil seorang kuat yang sanggup mengikat mereka, maka mereka akan timbul lagi. Bahkan mungkin yang timbul itu akan menjadi lebih keras dan buas. Berkata Kanjeng Sultan selanjutnya, hamba Sinwun. Kitu Menggung Yudhatama mengangguk dalam-dalam. Demikianlah, maka Kitu Menggung Yudhatama dan Ki Gede Pemanahan pun segera meninggalkan istana. Mereka sepakat untuk tidak mengendurkan usaha untuk menumpas sisa-sisa para pengikut Haryo Wisoko. Justru pada satu saat yang sangat menentukan, saat mereka kehilangan harapan dan kehilangan tempat bergantung karena Haryo Wisoko sudah tertangkap. Malam itu Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekas bermalam di istana. Pangeran Benowo telah membawa mereka ke Kasatrian. Namun Pangeran Benowo tidak tidur di dalam biliknya. Biliknya sebagai seorang putra terpenting dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Tetapi Pangeran Benowo tidur bersama Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekas di serambi samping bangsal Kasatrian Pajang. Esok pagi-pagi, mereka bertiga sudah bersiap untuk meninggalkan istana kembali ke padepokan mereka di hutan Jabung. Pergilah, berkata Kanjeng Sultan kepada mereka bertiga ketika mereka minta diri. Lalu kepada Paksi Pamekas Kanjeng Sultan itu pun berkata, aku ingin mengingatkan, jika kau pergi mencari adikmu, jangan lupa, datanglah kepadaku dan kepada Ki Gede Pemanahan. Hamba Sinwun. Sejenak kemudian, maka ketika orang itu pun telah meninggalkan istana, mereka masih saja mengenakan pakaian orang kebanyakan dan berjalan kaki keluar pintu gerbang kota. Para prajurit yang bertugas tidak memperhatikan mereka bertiga. Mereka pun tidak menghentikan mereka bertiga, apalagi setelah Haryo Wisoko tertangkap. Namun seorang lurah prajurit yang bertugas memimpin para prajurit yang bertugas itu sempat mengenali mereka, terutama Pangeran Benowo. Karena itu, maka lurah prajurit itu pun mengangguk hormat sambil berkata, ampun pangeran, kemana pangeran ini hendak pergi sepagi ini? Kau kenal aku? Bertanya Pangeran Benowo. Hamba pangeran, jawab lurah prajurit itu. Sudahlah, kau simpan saja sendiri. Hamba pangeran. Tetapi ketika Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekas itu melanjutkan perjalanan, prajurit-prajuritnya pun bertanya, siapakah mereka kilurah? Orang-orang dungu. Seorang di antara mereka adalah Pangeran Benowo. Jika demikian, yang seorang lagi itu tentu Raden Sutawijaya dan yang satu lagi Paksi, anak Kitu Menggung Sarpabiwada yang sudah tertangkap itu. Ya. Para prajurit itu hanya dapat memandang mereka dari kejauhan. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekas pun sudah menjadi semakin jauh. Kenapa mereka berpakaian seperti orang kebanyakan? Bertanya seorang prajurit. Lurahnya menggeleng sambil berkata, entahlah, namun justru karena itu, pemimpin prajurit yang bertugas kemarin malam telah melakukan kesalahan yang besar sekali. Mereka tentu sedang menyamar, berkata prajurit yang lain. Sebelum Haryo Wisoko tertangkap,
mereka tentu sedang menyamar. Tetapi setelah Aryo Wisoko tertangkap, mereka masih saja mengenakan pakaian seperti itu. Mereka menyatakan dirinya sebagai cantrik padepokan di hutan Japu. Iya, kau benar, berkata lurah prajurit itu. Pakaian seperti itulah mungkin yang dianggap paling pantas bagi seorang cantrik padepokan hutan Japung. Kilurah tersenyum, kawan-kawannya pun mengangguk-angguk. Sementara itu Pangeran Benowo, Raden Sutowijoyo dan Paksi Pamekas pun melangkah terus menuju ke hutan Japung. Namun ketika mereka sampai di hutan Japung, yang ada hanyalah Kipanengah, Kiwas kita sendiri masih berada di kota raja. Sayang sekali, ketika kami meninggalkan kota, kami tidak berusaha menemui Kiwas kita lebih dahulu, desis Pangeran Benowo. Tidak apa-apa, sahut Kipanengah. Kiwas kita tentu akan segera kembali. Dalam pada itu Paksi Pamekas masih belum menyatakan keinginannya untuk pergi mencari adiknya. Ia menunggu Kiwas kita datang di padepokan. Baru kemudian ia akan mengatakan kepada kedua orang gurunya itu bahwa ia akan pergi mencari adiknya. Di sore hari Kiwas kita ternyata sudah datang pula. Pada hari itu Kiwas kita bertemu dengan Ki Gede Pemanahan untuk mendapatkan penjelasan tentang tertangkapnya Aryo Wisoko. Ki Gede Pemanahan mengatakan bahwa hari ini kalian bertiga merencanakan untuk kembali ke hutan Japung. Karena itu, maka aku pun segera menyusul kalian. Pangeran Benowo, Raden Sutowijoyo dan Paksi Pamekas mengangguk-angguk mengiyakan. Sementara itu Kiwas kita pun berkata, selain itu, Ki Gede mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan oleh Paksi kepadaku dan kepada Kipanengah. Ya guru, sahut Paksi Pamekas, apakah kau sudah mengatakannya kepada Kipanengah? Belum guru. Aku memang menunggu guru agar aku dapat menyampaikannya sekaligus kepada kedua orang guruku. Sekarang kami sudah lengkap, berkata Kipanengah. Apa yang ingin kau sampaikan kepada kami, Paksi? Paksi Pamekas menarik nafas dalam-dalam. Katanya, guru, aku tidak berhasil menemukan adikku. Ketika aku ikut memburu Aryo Wisoko ke Padukuhan Pandean, ternyata adikku sudah dibawa pergi. Karena itu aku mohon izin untuk pergi mencari adikku itu. Kipanengah menarik nafas panjang. Katanya, kemana kau akan mencari, Paksi? Bukankah tidak seorang pun tahu kemana adikmu dibawa pergi? Ada beberapa petunjuk yang diberikan oleh Aryo Wisoko, guru. Aryo Wisoko? Ya, agaknya ada sentuhan-sentuhan halus di dalam dadanya ketika ia melihat tubuh Raden Suminar yang terbunuh di pertempuran. Raden Suminar? Desis Kipanengah. Ya, tubuhnya yang terbaring dipenuhi oleh luka-luka sehingga seluruh pakaiannya menjadi merah. Apa petunjuk Aryo Wisoko? Bertanya Kiwas kita. Aryo Wisoko menyebut sebuah perguruan yang mungkin akan menjadi tempat persinggahan adikku dan bahkan mungkin ia akan berguru di perguruan itu. Perguruan apa, Paksi? Bertanya Kiwas kita pula. Aryo Wisoko tidak dapat menyebut nama perguruan itu. Ia hanya mengatakan bahwa letak perguruan itu di arah Gunung Merapi, sedangkan pemimpinnya bernama Ki Gede Lenglengan. Tetapi Aryo Wisoko tidak dapat memberikan keterangan lebih jelas, sedangkan Raden Suminar adalah salah seorang murid dari perguruan itu. Ki Gede Lenglengan, Kiwas kita mengulang. Aku belum pernah mendengar nama itu. Sambil berpaling kepada Kipanengah,
Kiwaskita itu pun bertanya, apakah Kipanengah pernah mendengarnya? Kipanengah menggeleng. Belum Kiwaskita. Kanjeng Sultan Hadiwijaya justru sudah mengenalnya. Paksi Pamekas menyela. Keduanya justru bertengkar dan bahkan Kanjeng Sultan selagi masih mudanya hampir saja membunuhnya. Tetapi Kanjeng Sultan berhasil mengekang diri. Namun setelah itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Kanjeng Sultan menduga bahwa Ki Gedhi Lenglengan itu adalah kawannya mengembara yang bernama Lenglengan pula. Ki Panengah dan Ki Waskita mengangguk-angguk dengan nada datar. Ki Waskita bertanya, memang mungkin sekali, nama itu jarang sekali dipakai orang, sehingga kemungkinannya di Pajang, Demak dan sekitarnya hanya ada satu orang yang bernama Lenglengan sejak dahulu sampai sekarang. Meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa ada orang lain yang bernama sama, tetapi kemungkinannya kecil sekali. Ya guru, sahut Paksi Pamekas, jika demikian, apakah rencanamu? Bertanya Ki Waskita. Aku akan mohon diri guru, aku ingin mencari adikku itu. Kau sadari jalan yang akan kau tempuh? Aku sadari guru. Seandainya kau dapat menemukan padepokan itu, apakah kau akan dapat mengambil adikmu keluar? Kau harus memperhitungkan kemungkinan bahwa orang-orang di padepokan itu akan memusuhimu. Apalagi jika mereka mendengar bahwa salah seorang muridnya terbunuh di pertempuran melawan orang-orang Pajang di Pandian. Sedangkan kau berdiri di pihak Pajang, meskipun Kitu Menggung Sarpabiwada berdiri di pihak Haryo Wisoko bersama-sama dengan Raden Suminar. Apalagi jika sikap adikmu tetap memusuhimu. Aku mengerti guru, tetapi aku tidak dapat berdiam diri jika adikku akan mengalami nasib seperti Raden Suminar. Meskipun Haryo Wisoko sudah tertangkap, tetapi akan dapat timbul orang lain untuk menggantikannya. Mungkin orang lain itu mengemban keyakinan sebagai pengikut Haryo Wisoko, tetapi mungkin orang lain itu sekedar memanfaatkan keadaan. Orang lain itu berhasil memasang kendali dan mengarahkan gejolak yang sudah tersimpan sebelumnya untuk kepentingannya sendiri, meskipun orang itu juga menyebut-nyebut nama Haryo Wisoko. Syukurlah jika hal itu kau sadari, berkata Ki Waskita. Dengan demikian, kau pun menyadari bahwa beban tugasmu akan menjadi sangat berat. Ya guru, lalu apa rencanamu? Aku akan mohon diri. Sendiri? Ya guru. Aku ikut bersamamu Paksi, berkata Pangeran Benowo. Kita pernah menjelajahi kaki Gunung Merapi, meskipun di sisi selatan. Sekarang kita akan memanjat kaki Gunung Merapi di sisi timur dan mungkin utara. Pangeran, berkata Paksi Pamekas, Pangeran tentu mempunyai tugas-tugas tertentu di istana sebagai putra Kanjeng Sultan Hadiwijaya yang kelak akan menggantikan kedudukan ayahanda Pangeran. Sebaiknya hamba pergi sendiri. Tidak, berkata Pangeran Benowo. Aku tidak mempunyai tugas apa-apa. Ketika masih muda, ayah juga seorang pengembara. Dengan demikian, pengalamanku akan menjadi semakin luas. Pengenalanku atas bumi Pajang akan menjadi semakin akrab. Tetapi jika terjadi sesuatu di perjalanan, taruhannya pun akan menjadi sangat mahal, Pangeran. Pangeran mempunyai nilai yang sangat tinggi bagi Pajang. Berbeda dengan hamba, Pangeran. Hamba adalah seorang yang tidak mempunyai arti apa-apa bagi Pajang. Persoalan yang hamba hadapi adalah persoalan keluarga hamba. Persoalan yang sangat pribadi, yang tidak selayaknya menyentuh ujung kain panjang Pangeran Benowo. Sudahlah, jangan berpikir terlalu jauh. Kita lanjutkan pengembaraan kita yang sangat menarik itu.
aku senang hidup di kaki Gunung Merapi yang sejuk itu." Kiwas Kita dan Kipanengah mendengarkan pembicaraan itu dengan jantung yang berdebaran. Dengan ragu-ragu, Kiwas Kita pun kemudian menyela, "Pangeran, sebaiknya pangeran tidak pergi. Paksi akan pergi untuk waktu yang tidak ditentukan. Perjalanannya pun sangat berbahaya. Sementara itu persoalan yang dihadapinya adalah persoalan keluarganya. Persoalan yang sangat kecil untuk menyangkut Pangeran Benowo." Kiwas Kita jangan memilah-milahkan kepentingan seseorang berdasarkan pada kedudukannya. Mungkin persoalan yang ingin ditangani oleh Paksi adalah persoalan keluarga dalam hubungannya dengan adik laki-lakinya. Tetapi persoalan ini menyangkut keselamatan seseorang. Mungkin tidak hanya seorang adik Paksi, tetapi ada beberapa orang anak muda yang harus diselamatkan jiwanya. Menurut Paman Haryo Wisoko, adik laki-laki Paksi itu telah dibawa ke Padepokan Ki Gedhe Lenglengan bersama-sama dengan 3 orang anak muda. Setidak-tidaknya bertiga dengan adik laki-laki Paksi itu. Dengan demikian, aku mempunyai kesimpulan bahwa selain mereka tentu sudah ada anak muda yang lain yang dibawa ke Padepokan Ki Gedhe Lenglengan itu. Kiwas Kita menarik nafas dalam-dalam. Namun dalam pada itu Kipanengah pun berkata, "Jika pangeran sudah kukuh untuk pergi bersama Paksi, maka pangeran harus minta izin lebih dahulu kepada ayahanda. Jika pangeran pergi tanpa izin ayahanda, maka aku akan terbebani tanggung jawab. Karena selama ini pangeran dianggap menjadi seorang cantrik di padepokan ini." "Baik Kipanengah, aku akan minta izin ayahanda." Sambil berpaling kepada Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo berkata, "Tolong bantu aku Kakang Mas, agar aku diizinkan, baik oleh ayahanda Sultan maupun oleh Paman Pemanahan." Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Sebenarnya aku juga ingin pergi Adimas, tetapi tidak mungkin. Ayah tentu tidak mengizinkan. Kami harus mulai memikirkan tanah Mentauk yang dibuka. Ayahanda Sultan telah memberikan isyarat. Jika persoalan Haryo Wisoko selesai, maka Ayahanda Sultan akan mulai memikirkan hutan Mentauk." "Waktunya masih lama Kakang Mas. Ayah nampaknya terlalu lamban menangani hutan Mentauk. Setelah persoalan Paman Haryo Wisoko selesai, Ayahanda baru akan mulai menangani hutan Mentauk. Akan mulai bagi ayahanda dapat berarti setelah setahun, tetapi juga dapat berarti setelah 10 tahun. Raden Sutawijaya tersenyum. Katanya, "Tetapi jika akan mulai itu tiba-tiba datang, sayang sekali Adimas. Dalam keadaan seperti sekarang ini, aku tidak boleh pergi meninggalkan pajak. Setiap saat aku dan ayah pemanahan dapat dipanggil oleh ayahanda Sultan untuk membicarakan persoalan hutan Mentauk." "Baiklah Kakang Mas, namun aku minta Kakang Mas membantu aku agar aku dapat pergi bersama Paksi Pamekas ke kaki Gunung Merapi." "Sampai kapan Dimas?" "Tentu aku tidak dapat menyebut berapa lama aku akan mengembara bersama Paksi." Raden Sutawijaya menarik nafas panjang. Katanya kemudian, "Baiklah Dimas, aku akan membantu. Mudah-mudahan ayahanda Sultan tidak berkeberatan, sehingga Paksi tidak pergi seorang diri. Besok kita menghadap ayahanda. Bukankah ayahanda berpesan, jika Paksi jadi akan pergi mencari adiknya, ia harus minta diri kepada ayahanda Sultan?" "Iya, kita besok menghadap ayahanda. Bukankah begitu Paksi? Sesuai dengan pesan ayahanda." "Hamba pangeran." "Baiklah Paksi, jika kau memang berkeras untuk pergi mencari adikmu, demikian pula jika Pangeran Benowo berkeras untuk pergi bersama Paksi, maka kami tidak akan dapat mencegah kalian. Tetapi sebaiknya kalian jangan pergi esok pagi. Esok pagi dapat saja kalian menghadap Kanjeng Sultan, tetapi kami, aku dan Kiwas Kita,
minta kalian masih kembali ke padepokan ini. Besok malam kami akan memberikan beberapa pesan kepada kalian berdua sebagai murid-murid dari padepokan ini." Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah Ki Panengah, Paksi tentu juga tidak akan berkeberatan." Demikianlah, maka Ki Panengah dan Ki Waskita telah sepakat untuk melepaskan Paksi dan Pangeran Benowo pergi. Meskipun mereka menyadari bahwa perjalanan yang akan ditempuh oleh Pangeran Benowo dan Paksi itu adalah perjalanan yang sangat berbahaya. Malam itu, Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekas tidur di barak mereka. Ketika mereka berada di tengah-tengah para cantrik, maka berganti-ganti mereka bertanya bagaimana mereka bertiga mampu menangkap Haryo Wisoko yang disebut memiliki ilmu yang tinggi. Bahkan Haryo Wisoko itu tidak sendiri pada saat itu. Ia dikawal oleh beberapa orang pengawalnya yang setia. Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekas tidak mau mengecewakan kawan-kawannya, para cantrik padepokan hutan Jabung itu. Karena itu maka berganti-ganti mereka bercerita untuk saling melengkapi. Para cantrik itu pun menjadi sangat kagum kepada ketiga orang itu. Namun mereka berkata di dalam hati, "Tentu saja putra Kanjeng Sultan dan putra Ki Gede Pemanan itu mempunyai banyak kelebihan. Sedangkan Paksi telah mendapat tempaan khusus dari Ki Panengah dan Ki Waskita." Baru sedikit lewat malam, para cantrik itu pun pergi ke pembaringan mereka masing-masing. Di hari berikutnya, Pangeran Benowo, Raden Sutawijaya dan Paksi Pamekas pergi menghadap Ki Gede Pemanahan dan Kanjeng Sultan untuk mohon diri. Sebagaimana diperintahkan oleh Kanjeng Sultan, jika Paksi Pamekas benar-benar akan pergi mencari adiknya, supaya datang menghadap untuk mohon diri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.